motornya begini mas, tampilannya. Dia ini motor konten pak. Hah? Buat konten. Konten apa buat balap? Enggak, saya nggak balap. Ini motor tidak sesuai dengan pabriknya. Plat nomornya mana? Di rumah pak. Saya ngeceknya gimana? Nggak ada plat nomornya. Nomor rangka ada pak. Maaf pak. Emang nomor rangka yang ditempel di sini? Pak. Begini mas, tampilannya. Dia ini motor konten pak. Hah? Buat konten. Konten apa buat balap? Enggak, saya nggak balap. Tapi ini udah kayak balap mas. Ini motor tidak sesuai dengan pabriknya. Knalpot diperbolehkan nggak? Enggak. Ini kayak begini mana senya ini belakang? Ini senya ada pak. Dia punya tua merek. Apa? Punya tua merek. Plat nomornya? Surat-suratnya ada nggak? Plat nomornya mana? Di rumah pak. Saya ngeceknya gimana? Nggak ada plat nomornya. Nomor rangka ada pak. Maaf pak. Emang nomor rangka yang ditempel iya, di sini? Iya pak. Ketentuan polisinya nomor rangka ditempel. Bukan pak. Terus? Iya. Saya salah pak. Nggak pakai helm. Motor nggak sesuai standar. Iya pak. Coba tolong dibuka joknya. Iya. Ini karbu udah berapa? Ini 34 pak. Hah? 34, bukan karbu dia. Apa? Throttle body. Oh, throttle body? Iya. Apa aja yang diganti nih mas dalam? Paling head doang sih pak, yang V40. Mana, nomor rangkanya mana? Di sini. Maaf. Coba. Iya. Gimana? A3, G0, 1, 0. Tujuan buat bikin video itu buat apa, Mas? Nyari uang juga sih, Pak. Hah? Mau nyari uang juga buat konten. Kan biasanya kalau di TikTok tuh ada TikTok affiliate tuh. Nah, itu biasanya dapat duit juga, Pak. Emang kalau konten diperbolehkan, Mas? Kayak gini? Harusnya sih nggak boleh dibawa keluar lah ya, Pak. Mas kan ngontenin motor Mas nih. Hah? Dengan gaya seperti ini. Ya. Berarti Mas mempertontonkan orang-orang kalau motor orang lain juga harus bisa kayak gini? Enggak, sebenarnya. Nah, gimana? Apa motifnya, Pak? Ayo. Berarti boleh dong knalpot, Bro. Sebenarnya enggak boleh ya, Pak. Nah, tapi sebenarnya lagi ya turunnya enggak boleh. Sama ke spion. Knalpot enggak sesuai standar. Enggak pakai plat. Tidak motor dari luar enggak kelihatan. Masnya pakai helm? Enggak. Ya kan? Secara berkendara Mas enggak bisa. Secara mempunyai motor pun tidak dirawat dengan benar. Masuk ada umur berapa? 22. Tahun ini. Harusnya Mas kasih contoh kepada masyarakat luas, adik-adik Mas, ya kan? Kalau saya ikut-ikut orang itu, Pak. Soalnya kan banyak juga tuh yang kayak gini, makanya saya ikut-ikut. Nah, ya bilang gitu. Mas udah teracuni, Mas ngeracunin lagi. Iya, Pak. Kalau Mas hobi, ya sesuai ketentuan, tetap keren kok motor Mas. Bener gak? Kalau spion ya pakai lah. Ntar kalau misalnya Mas kenapa-kenapa di jalan karena nggak bisa ngeliat belakang, masa mau dijalanin karena saya bikin konten? Mas berarti ngaku salah? Ngaku salah? Ngaku? Ngaku. Memang saya salah. Kamu pernah saya amanin ya? Ya. Pernah. Aman dewe lu ya? Iya. Kan? Iya. Hah? Iya. Rok kan motornya? Iya. Karena waktu itu udah dikasih tahu jarak barnya majuin. Oh ini dikaji lagi, bagus. Lu gua tangkap kan lu kayak gini juga. Enggak apa. Lu turunan situ sama gua. Aduh. Dapat lu ganti lagi. Pak. Nanti ketangkap lagi, ganti lagi. Enggak apa. Hah? Ya begini saya standarin. Ya lebih baik distandarkan, ya kan? Itu lebih bagus. Ya. Ketimbang kayak begini dilihatnya enak nggak? Pas nggak? Dibenarkan nggak? Enggak. Spion pasang, plat nomor pasang, standarin semua lah. Ya. Karena hati-hati di jalan, jangan lupa
kalau berkendara di jalan raya pakai helm. Siap. Untuk siapa? Untuk diri saya sendiri. Saat melakukan patroli, kami memberhentikan sepeda motor yang tidak sesuai dengan standar di kawasan Jalan Ahmad Yani. Saat kami memberhentikan dan kami mengecek kendaraan tersebut, plat nomor tidak ada, spion tidak ada, dan knalpot bising. Dan ternyata pemuda tersebut sebelumnya sudah pernah dihimbau oleh petugas terkait kelengkapan kendaraannya. Kami pun melakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan tersebut, namun kondisi kendaraan bermotor tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada akhirnya kami himbau pemuda tersebut untuk melengkapi kendaraannya sesuai dengan standar yang berlaku, guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan karena dapat membahayakan diri dia sendiri maupun pengguna kendaraan lainnya. Siap, 86.